Presiden Joko Widodo tak mau banyak berkomentar mengenai pernyataan organisasi relawannya pro Jokowi yang bakal mendukung bakal calon presiden berinisial P. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyebut bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, menurut Jokowi, pernyataan soal bakal calon presiden yang akan didukung Projo lebih baik ditanyakan langsung kepada rakyat. Ketua Badan Pemenangan Pilpres Relawan Projo Panel Barus menyiratkan, Projo akan mendukung calon presiden berinisial P dalam kontestasi Pilpres tahun depan. Meski begitu, Projo belum mau mengungkap nama capres berinisial P yang dimaksud. Saat ini terdapat tiga bakal capres yang digadang-gadang akan maju Pilpres. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Menurut panel, pengumuman soal capres yang didukung Projo akan disampaikan dalam rapat kerja nasional Projo pada bulan Oktober 2023 mendatang. Ia pun mengklaim keputusan Projo mengenai arah dukungan tersebut akan sejalan dengan calon presiden yang dipilih Jokowi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.